Hey, what's up, peeps? Welcome back again with me, Jackals, in here. And now, today, balik lagi bersama gue, Jackals. Akhirnya gue kembali lagi setelah, gue absen beberapa minggu kemarin. Jadi, sorry banget. Mungkin beberapa minggu kemarin gue sempet gak bikin video sama sekali. Terakhir video ya, pre-hospital kemarin. Jadi, gue kemarin sakit. Bukan COVID, tapi cuman demam sih. Demam iya, cuman bukan COVID. Ya alhamdulillah sekarang udah baikan dan gua akan lanjutin banish kembali. Dan ini kalau enggak salah masuk ke episode 19 dan tinggal satu episode lagi, dan rencana gua, target gua adalah pada akhir bulan ini adalah video terakhir banish episode ke-20, dan gua akan selesain episode-nya secepat mungkin. Dan satu series juga udah muncul, yaitu proyek hospital yang bisa dibilang views-nya lumayan cepet sih menurut gua sih, walaupun gak cepet-cepet banget, cuman gua puas banget sama viewers-nya itu game. Dan lumayan lah untuk permulaan. Dan ini rencananya gua mau bukalah ini, mau gua bangun quarry ininya dan akan gua nambah orang di sana karena kita butuh stone banyak dan kita masih kekurangan stone. Walaupun di sini dua tambang ini gerak mereka produksi terus, cuman menurut gua masih kurang. Dan jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe di bawah. Jangan lupa untuk follow IG-nya Jackals Official. Jangan lupa jika kalian ingin berdonasi, bisa berdonasi di Sawria-nya Jackals. Bicara mengenai Sawria dan live kemarin itu memang ini di luar rencana karena memang sakit namanya orang sakit nggak bisa diprediksi. Jadi beberapa rencana gua bisa dibilang gak berjalan dengan baik gara-gara sakit. Cuman mau gimana lagi gua gak bisa protes karena memang emang kehendak dari Yang Maha Kuasa. Emang sakit harus disuruh istirahat, tapi gak apa-apa lah sih menurut gua. Itu normal. Oke, kita percepat sampai 10 kali lipat. Dan gue bersadar dan semuanya ini full storage gue. So yang akan gue lakukan adalah ngebuat storage bahan baru di area sini. Mungkin makin lama gak terlalu beraturan sih kalau gue ngebangun-bangun gitu karena mungkin memang gue udah bodo amat sih mau rapi atau enggak. Yang penting gua nyelesain series ini. Gitu aja sih kalau maunya gua sih. Gua enggak terlalu gimana-gimana juga. Ini bentar ini. Oke, satu lagi. Anjir. Kagak bisa lewat dong. Alah. Tapi ini bisa, oke. Gimana gua nggak bisa nerusin ini lagi karena memang kayaknya udah gak kuat dalam artian ini nggak kuat dalam artian performanya udah makin menurun, jadi nggak bisa diterusin sampai 1000 orang, 500 orang mungkin cukup Ini belum gua main pakai mod loh. Kalau pakai mod malah lebih gak kuat lagi malah. Karena gua ada mod yang Colonial Charter, cuman gua nggak yakin untuk bisa mainin mod itu karena mod itu berat banget dan butuh spek gede juga untuk mainin mod itu. Jadi gua nggak bakal nyari masalah deh untuk mainin mod itu. Anjir, kita
beneran banyak banget ini sumpah. Iron dan sebagainya ini banyak banget. Toolsnya kita naikin 1000 deh. Clothes ini juga banyak, kita naikin 800. Alkoholnya normal. Herbs yang kita kekurangan ini, cuman kagak masalah sih kalau herbs. Dan gua mau upgrade beberapa rumah ini, cuman stone-nya masih kekurangan. Nunggu stone-nya dulu mungkin. Dan ya gimana ya, banyak rencana di bulan ini jadi banyak yang gagal ya. Ya mungkin ya termasuk gara-gara sakit gua kemarin. Tapi ya gimana lagi, gak bisa dihindarin lagi. Yang udah lah, biarin lah. Yang udah, ya udah gitu aja. Yang berlalu biarlah berlalu. Itu kata orang-orang sih. Ini udah masuk musim gugur dan ini banyak gagal panen. Gak enak banget sih. Dan satu lagi mungkin ini ya, apa namanya, masalah live streaming tuh. Gimana ya, gua juga masih bingung banget untuk live streaming ini. Apakah gua bisa, gua yakin, atau ada gak sih penontonnya live streaming itu yang bikin gua. Mungkin gua akan bikin channel Discord dulu mungkin ya, untuk biar tahu kalian yang update-update terbaru. Cuman kayaknya butuh waktu, beberapa waktu deh kalau untuk bikin channel Discord. Karena jujur gua gak pernah bikin yang namanya channel Discord. Ya gua sering main, gua pakai Discord sih, cuman tapi untuk ngebuat suatu suatu komunitas Discord itu gua kagak pernah, jujur aja. Jadi harus tanggung jawab besar juga untuk kalau masalah Discord itu. Bukan tanggung jawab yang ecek-ecek sih. Makanya gua masih nunggu waktu yang tepat untuk buat live stream. Lanjutin yang, jadi gimana ya, untuk live streaming ini masih, gua masih bingung untuk strateginya. Sama ya, gua masih nunggu subscriber sih. Karena kan kita kan masih, gua sendiri kan masih YouTuber kecil ya. Masih sekitar 192 subscriber. Jadi gua butuh bantuan kalian guys untuk share ke teman-teman kalian yang punya atau suka kegemaran untuk mainin game-game strategi kayak gini, atau survival atau manajemen, agar mereka juga subscribe ke gua dan gua pun bisa mengembangkan komunitas gua sebesar mungkin ya. Dan secepat mungkin gua akan melakukan live streaming juga nantinya. Jadi bantuan kalian ini sangat-sangat penting banget untuk kemajuan channel ini. So semakin kalian membantu gua, semakin cepat pula progres gua nantinya untuk live streaming. Dan ya, live streaming akan segera bergulir secepatnya kalau kalian semakin apa namanya, semakin cepat untuk nge-share, nge-subscribe, pokoknya semua yang penting seperti share, subscribe, like, itulah. Dan kita kedatangan nomad, tentunya kita terima karena ya mereka kasihan, orang-orang kagak punya rumah kan. Kok sok-sokan orang gak punya rumah, padahal dulu waktu pertama-tama kebanyakan nomad, banyak orang yang mati. Sekarang malah diterima semua. Oke. Itu 2, 3, 4, 5. Oke. Nambah beberapa rumah dikit lah. Ada yang kena penyakit apa ini? Disease, kagak tahu penyakit apa. Tuberkulosis. Oh, tuberkulosis. Oke.
cepetan berobat. Yang penting. Gini, masih banyak yang homeless. Banyak banget. Banyak banget dah yang homeless. Oke, kita naikin builder kita jadi 32. Makin cepat makin bagus. Kita buat rumah lagi di mana ini? Di sini. Kita perluas area perumahannya. Semakin banyak ini juga semakin ngebingungin gua. Tapi ya itulah keseruan game Banish ini. Semakin bingung semakin seru. Ya lo walaupun ngeselin sih. Oke. Agak sedikit bahaya banget. 11 orang, 13 orang kena ini penyakit. Ah, man. Mulai ngeselin juga. Ini beberapa rumah juga udah mulai dibangun. 56 orang gak punya rumah, 54 semakin berkurang. Ini juga udah mulai selesai semua. Bangun ini cepet banget sih. Oke, lalu apa yang akan gue lakuin selanjutnya? Gue masih bingung. Gue sendiri ini ya, jujur gue bingung dalam dunia nyata juga. So, gue masih bingung untuk ngurusin skripsi gue. Bukan, udah selesai sih, cuman untuk ngurusin wisuda gue ya. Jadi, gue masih kayak, gue harus ngelakuin apa sih seharusnya di hidup gue ini. Gue hidup aja bingung loh. Gue hidup aja bingung. Apalagi ya gimana ya, jadi orang tambah tua. Untuk kalian penonton yang masih muda ya, terutama masih bocil lah, nikmatilah kehidupan lu cil. Karena gimana ya, semakin lu tua, lu semakin gak ada waktu untuk seneng-seneng. Lu bisa nonton video gua mungkin karena lu juga pengangguran, gak ada kerjaan, lu nonton video gua. Dan gimana ya, sumpah sulit banget sih. Kalau sulit banget ketika lu udah dewasa dan lu juga harus nyari kerja juga kan. Nah ini gua bingung masalah untuk kerja. Jujur gua kepin ngelanjutin kuliah S2, cuman gua berusaha sebaik mungkin untuk nyari itu beasiswa. Oke, tinggal 8 orang. Ini cepet sih. Tapi kita kurang stone banyak. Bentar, ada merchant, potato seed, pecan seed. Kita punya pecan seed nggak sih? Pecan. Kita nggak punya pecan. Ya, kita beli deh. Sekali-kali lah ya. Dan makanan kita ya masih banyak sih. Surplusnya lumayan, 4.000. Tapi gue jujur harus buka ini pertanian lagi ini. Kalau nggak gitu mati ini. Gimana lagi anjir kita buka pertanian? Oke. Sini. Gue akan buka di sini. Nunggu musim saljunya habis deh. Kalau musim salju gini gue kagak kelihatan. Banyak yang meninggal gara-gara umur. Oke, itu normal. Ini juga udah mulai selesai. 1, 2, 3, 4 beberapa bangunan lagi. 6 bangunan lagi. Dan ya, gue jujur kagak kepikiran bisa nyampe sejauh ini sih Banish ini sih. Biasanya itu cuma 300 populasi, cuma beberapa populasi gitu ya. Dan ini gua sampai populasi segini banyaknya itu
rekor sih buat gua sih. Ini rekor. Kita buat crop field 1 buat nandain. Gua kagak pernah sebanyak ini. Sampai gua ini sampai lemot banget sumpah. FPS-nya sampai drop banget. Jadi kadang gua turunin ke 5 biar enggak terlalu kerasa FPS drop. Cuman kalau 5 ya terlalu pelan lah. Kita pengen yang cepet-cepet. Banyak orang yang mati juga anjir. Ini pergantian-pergantian penduduk sini sih. Generasi yang tua ganti ke generasi yang lebih baru, yang lebih muda. Tapi banyak yang mati. Ya gimana lagi ya. Builder kita tinggal, oke kita kurangi lagi. Kita sisain 5. Ini cepet banget sih. Ini kalau gua lihat di monitor gua ini lemot banget sumpah. Kalau gerakin kerasa FPS-nya itu patah-patah. Dan kayak ngerasa kayak ini yakin enggak bisa diterusin gua. Udah yakin banget enggak bisa diterusin. Satu episode lagi lah. Episode ke-20 itu episode final. Dan gua juga butuh penyegaran series juga kan. Ya walaupun berat sih tuh ninggalin series ini. Yuk bisa yuk. 20 episode. 20 episode mah gampang sih. Dan untuk Monen Blade dan lainnya, banyak yang komen tentang Monen Blade Warband kapan main lagi, Bang. Nah, gua masih belum bisa. Gua masih ya bisa sih gua mainin, cuman gua masih belum ada feeling untuk mainin game itu lagi. Gua enggak tahu kapan akan mainin game itu lagi. Jadi sabar aja untuk record atau live stream juga gua kagak tahu. Yang penting kalian nikmati aja lah apa yang sekarang gua buat. Karena ini semua juga gua buat untuk kalian. Yang penting itu dulu deh, satu. Yang kedua, gua juga kalau gimana ya, kalau terlalu banyak yang maksa main game ini ya gua ngerasa kagak enak aja sih. Maksudnya gua kepin main sesuai apa yang gua mainin, yang gua inginin. Jadi bukan kehendak dari subscriber juga. Ya gua juga gimana ya, gua juga pengen ada game yang gua mainin, yang pengen gua rekam juga kan. Jadi gak semua game harus gua mainin. Ya kalian tunggu aja lah yang penting. Tapi mungkin untuk episode kali ini mungkin segitu aja dulu sih. Gua juga masih belum 100% fit juga kan ya. Jadi gua gak pengen ngerekam lama-lama. Dan ya mungkin satu episode lagi Banish akan keluar di ini apa namanya, akhir bulan. Dan ya inilah dari gua, The Jackals, Banish. See you on the next episode.